Assalamualaikum, hai teman-teman, jumpa lagi ya sama aku Nova Villa. Kali ini aku akan kulineran di Mie Edan Mas Tembel yang tepatnya berada di Jalan Gajah Mada, Kota Malang. Ini adalah rekomendasi dari teman saya. Maaf, baru kali ini aku sempat ke sini. Yuk ikutin terus aku ya. Yuk. Jam berapa sampai jam berapa, Mbak? Dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam. Setiap hari habis ya, Mbak? Ya. Ya, alhamdulillah ya. Mbak siapa namanya? Saya Arum. Oh, Mbak Arum. Asli Malang, Mbak? Iya. Ini dia teman-teman cara masaknya. Airnya menguap-nguap dan mendidih. Ya, sekarang tak. Rame banget teman-teman warungnya. Bapak-bapak yang sedang nongkrong. Ini dia teman-teman. Yes, ini dia teman-teman, macam-macam menunya di sini. Di ada grab food juga. Ini ada rawon, lodeh, siomay. Dan menu di sini andalannya yaitu Mie Edan Mas Tembel. Dia GoFood juga. Ini dia teman-teman, Mie Edan Mas Tembel. Aku tadi pesan yang level setengah edan, jadi nggak terlalu pedes banget ya. Aku sakit perut. Ini plus bakso dan siomay. Ya teman-teman, cuy mie atau mie cak tembel, aku tambahin baksonya atau pentolnya plus siomenya, dan aku siram kuahnya ya. Terus kasih sambelnya. Mau makan teman-teman. Jadi urap-urap dulu ya. Biar bumbunya merata. Bismillahirrahmanirrahim. Minyak ini kayaknya lain dari yang lain ya teman-teman. Enak banget. Rasa lembut.
martabak siomaynya. Kiri kayaknya yang ada di lama kak. Kita masuk kita godang masuk kiri. Rasa risanya ya. Sekarang ganti aku coba baksonya. Ini plus pangsit, plus bakso dan siomay, harganya Rp15.000 teman-teman. Cukup higienis dan nggak mahal ya. Yang penasaran langsung coba ke sini. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan tekan notifikasinya. Dan jangan lupa komen biar nggak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.